semoga kita dapat segera bertemu secara langsung. Terus habis itu kita bisa makin akrab kesana ya. Gurunya baik-baik, semua kelasnya baik-baik. Terus temennya seru-seru. Terus pelajaran yang bikin bosan deh. Gurunya sangat berkesan. Bisa mengenal kawan-kawan baru, guru-guru yang baik. Selain itu juga menambah wawasan. Itu saya jadi lebih disiplin untuk bangun sholat tahajud, baca Quran, dan ibadah lainnya. Dan semoga nanti saat di boarding jam Syifa semakin akrab dengan kawan-kawan dan ibadah saya semakin meningkat dan istiqomah. Dan kesan-kesan aku ketika melaksanakan Zoom bersama jam Syifa itu seru banget dan menyenangkan, dan semuanya pada ramah. Dan pesan aku untuk kalian semua, jangan pernah putus asa dan semangat terus, dan jangan lupa niat karena Allah melakukan semuanya ini. Dan semoga COVID-19 cepat berakhir dan kita semua bisa bertemu. Amin. Oh, this is Tishana. I get lots of inspiration from the group called Mem, and I also get lots of experience from the Hasiko Senior and more. And also, I just want to tell you guys some more experience that I got. So first thing first, I know that everyone tired at this orientation, but it's kind of fun, you know. People enjoy this orientation because it's fun, and people in that are so so kind, and they also respect us. And also, this school is not that bad, you know. Like, this school is so good, and I never know that this boarding school is gonna be that good. And now I'm gonna be telling you guys my experience at this orientation. So the first top thing that I feel tired, but you know, like, but this one is so, like, yeah, it's kind of kind for people. Yeah, people like enjoy this every time, and it's kind of joyful, kind of, you guys. Thank you so much for the kindness that you guys give. Pesan saya, tetap semangat walaupun kita belum bertatap muka langsung. Pesan saya senang kakak-kakak di sana enggak terlalu ngebosenin. Kakak-kakak di sana seru. Miss sama misternya juga seru-seru. Semoga nanti kita makin akrab dan kita cepat ketemu. Nanti kita sekelas bakal banyak ngobrol. Mungkin beberapa dari kita bakal satu dorm. Tapi saya untuk kakak kelas, semoga kita nanti cepat ketemu dan bisa ngobrol-ngobrol, biar bisa tanya-tanya banyak. Soalnya kan mau ngomong banyak-banyak ke kakak-kakak nanti. Terus kesannya di sini, emang pas lagi di sini tuh benar-benar capek, pegel matanya, capek juga. Terus tetap harus ngomong lagi dan melakukan hal-hal sesuai jadwal. Cuman overall ini seru banget, benar-benar excited banget karena ketemu teman baru dan bisnya lama-lama baik-baik semua. Kesannya itu selama ikut Zoom pokoknya seru banget. Terus gurunya juga baik, semua gurunya baik, terus kakak-kakaknya juga baik. Walaupun kayak gak secara langsung gitu. Terus belajar asik banget. Terus tugasnya seru banget deh. Terus apa namanya, walaupun kayak tiba-tiba sinyalnya tuh keluar gitu, sinyalnya jelek terus tiba-tiba keluar, maksudnya gitu. Dan pesannya semoga kedepannya bisa ketemu langsung biar tambah seru dan tambah enjoy. Kesannya waktu Zoom itu capek tapi tetap seru, jadi seneng gitu. Terus pesannya adalah semoga aja kita makin dekat dan semoga pandemi cepat berakhir biar kita bisa ketemu langsung di jam-jam. Saya merasa sangat senang karena mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu baru walaupun secara online. Kakak KBM-nya, lalu teman-temannya, guru-gurunya juga sangat mengasihkan. Saya harapkan dapat segera bertemu secara langsung di Zamzam Syifa Boarding School secepatnya setelah pandemi ini berakhir. Perasaan aku itu kayak aku senang banget karena teman-temannya, guru-gurunya, kakak kelasnya itu ramah banget, baik dan asik. Dan ya pokoknya seru deh. Tentunya saya merasa sangat
pada Zoom bersama Zoom Shiva tahun ini, pada tahun ajaran 'Banyakin dikit gamesnya, jadi nggak bosan-bosan banget. Kesan saya selama mengikuti Zoom di Zam-Zam Shiva Boarding School, saya sangat senang dan menambah hal baru dan menambah pengalaman. Kesan saya semoga Zam-Zam Shiva Boarding School kedepannya jauh lebih baik. Seru, terus capek juga, terus dapat banyak motivasi, dapat banyak wawasan baru, ada beberapa games yang juga asik-asik. Terus juga bisa ketemu sama wajah-wajah baru, ketemu sama Miss dan Mistatnya dan juga kakak-kakaknya walaupun cuma via Zoom online, tapi tetap aku bisa dapat banyak inspirasi dan juga banyak kenalan baru. Kesannya adalah guru-guru, kakak kelas dan teman-teman baru aku sangat-sangat baik, tidak ada pembulian dan menerima anak-anak baru dengan baik. Nah, pesannya adalah semoga kita cepat bertemu, kita bisa belajar bareng, bisa seru-seruan bareng, bisa saling cerita-cerita. Dan kesan aku selama dengan sekolah ini, aku senang banget bisa dapat banyak teman baru dan udah lumayan akrab juga, dan kakak-kakak BEM-nya sama kakak kelasnya juga ramah banget, sama guru-gurunya juga baik banget. Dan pesan aku, bisa cepat belajar bareng buat pesannya, semoga teman-teman bisa menjadi teman aku yang baik, kita bisa buat makan bareng-bareng, kita saling-saling bareng bisa. Terus buat kesannya, seru banget Miss dan Mister-nya, seru banget, aku banyak dapat teman baru. Kesan saya, senang banget bisa menjadi bagian dari keluarga Zanzibar dan bertemu dengan teman-teman baru, dan mungkin walaupun ini adalah hari kelima Zoom, kita udah akrab banget. Dan pesan saya adalah semoga corona cepat berakhir, karena saya udah gak sabar banget ingin bertemu dengan teman-teman baru saya di Zoom Shiva secara langsung dan bertatap muka. Kesan aku selama mengikuti Zoom ini, orang-orangnya tuh baik-baik, seru banget deh pokoknya. Pesannya semangat terus ya. Kesan aku selama Zoom Zam-Zam ini, kegiatannya seru, asik dan capek juga. Terus materinya bagus-bagus dan nambah wawasan. Aku jadi kenal dan makin dekat sama teman-teman baru yang lainnya. Terus Miss dan Mister sama kakak-kakaknya juga baik. Pokoknya terima kasih buat semua guru-guru dan kakak-kakak yang udah nyelenggarain acara ini dan ngebuat acara ini jadi lancar. Semoga kita bisa segera bertemu secara langsung secepatnya. Kesan saya adalah dapat bertemu dengan lebih banyak teman dan dapat mengenal mereka. Yang kedua, saya mendapatkan mentor yang bagus selama kegiatan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, saya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya tahfiz dan tahsin serta pembacaan Al-Mat Surat dan Qiyamul Lail. Terus, saya ingin menyampaikan pesan saya. Semoga setelah pandemi ini berakhir, kita dapat bertemu di Zam-Zam secepatnya. Kesan aku tuh senang banget ngikuti kegiatan Zoom ini. Soalnya teman-teman, terus guru, kakel itu baik-baik banget. Kayak ramah-ramah banget semuanya. Terus ada kegiatan kayak talk show, terus game, itu seru banget. Terus juga ada kegiatan yang bikin memotivasi kita gitu. Nah, jadi itu seru banget. Terus aku juga mau ngasih tahu pesan-pesan aku ya buat teman-teman semua. Semoga kita semua bisa akrab, saling akrab, terus bisa temenan dengan baik. Terus semoga kita juga bisa ketemuan ya semuanya. Kesan saya selama mengikuti Zoom ini sangat menyenangkan. Walaupun menggunakan metode online, materi-materi yang disampaikan tetap didapat dan juga komunikasi antar teman berjalan lancar. Pesan saya, semoga wabah ini segera berlalu sehingga kita bisa cepat bertemu. Dan
Semoga saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi di Zamzam Shifa Boarding School ini. Pesan-pesan saya selama di Zoom 2020 ini, kegiatannya sangat menyenangkan, seru, dan pastinya bermanfaat. Pesannya, semoga Zoom di tahun kita bisa berbaik lagi. Kesan saya selama mengikuti kegiatan Zoom kali ini, saya sangat merasa senang karena dapat berkenalan dengan teman baru, Miss dan Mister, serta kakak BEM, meski melalui daring atau via online. Saya juga merasa senang atas pelajaran yang dilakukan di kegiatan Zoom kali ini, menyenangkan sekali dan tidak membosankan, sehingga membuat kita enjoy menjalannya. Pesan saya, semoga ilmu yang telah kita dapatkan di kegiatan Zoom kali ini dapat bermanfaat untuk kedepannya, serta pertemanan yang telah kita jalin bersama teman-teman Zoom ini dapat berjalan dengan baik seterusnya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Miss dan Mister, serta kakak BEM, kakak panitia yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Zoom kali ini. Kesan saya selama mengikuti kegiatan Zoom adalah saya cukup senang karena bisa berkenalan dengan teman-teman baru, mendapatkan materi-materi yang bermanfaat, tapi walaupun terkadang juga masalah. Kemudian untuk pesannya, semoga bisa lebih dekat dengan semua teman-teman yang ada. All I would like to say is that this past week, having to wake up early and go on Zoom, and with the time difference that I'm in, it's been hard, it's been challenging, it's been different than what I would usually do, but it's been fun. And what I'd like to say to my friends or my, whoever will be my friends, or my classmate, my roommate, my teachers, hey, I would like to say is let's go through these 3 years together, let's have a blast, let's have fun, and go ups and downs together for the next 3 years. And if I do something wrong or you don't like what I said or something, please just tell me. I would like that better, and that would really help me. Kesan selama Zoom seru tapi lumayan capek juga. Pesannya, semoga kita cepat ketemu di Zam Zam Shifa Boarding School.